Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pada pagi hari ini, kita akan belajar dari hikmat alam melalui laba-laba. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 126 ayat yang ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Anak-anak, pernahkah kamu melihat seekor laba-laba merayap di dinding atau bergerak cepat di langit-langit rumahmu? Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana mereka bertahan supaya tidak jatuh? Alasan mengapa laba-laba dapat merayap di dinding dan di langit-langit adalah karena sesuatu yang istimewa yang Tuhan berikan di ujung kaki mereka. Di setiap ujung kaki mereka terdapat kumpulan rambut-rambut kecil. Rambut-rambut ini begitu kecil sehingga kamu tidak dapat melihatnya tanpa bantuan mikroskop. Setiap rambut tersebut diselimuti lagi dengan rambut lain yang lebih kecil. Dan ujung dari tiap rambut ini berbentuk seperti layar. Layar-layar ini menempel pada setiap tonjolan dan lubang di dinding atau di langit-langit, menahan laba-laba dengan kuat pada tempat itu. Bahkan ketika seekor laba-laba yang panjangnya setengah sentimeter memijakkan seluruh 8 kakinya, sebanyak 624.000 rambut kecil menempel di dinding itu. Hal itu sama dengan kemampuan menempel sebanyak 173 kali lebih besar dari tenaga yang diperlukan laba-laba itu untuk menahan dirinya. Untuk melepaskan diri dari dinding, laba-laba mencabut rambut-rambut itu dengan menarik satu ujungnya. Sama seperti jika kamu menarik lepas perekat dari selembar kertas. Anak-anak, Allah memberikan laba-laba kemampuan menempel lebih dari yang mereka perlukan, agar mereka sanggup pergi kemana saja mereka mau. Ia juga telah memberikan kita hal-hal baik lebih banyak daripada yang kita harus miliki. Cobalah lihat sekelilingmu hari ini dan buatlah daftar semua pemberian yang Ia telah berikan kepadamu. Dari mana kamu akan mulai? Berikut adalah beberapa hal untuk memulainya. Alis mata. Untuk menjaga supaya air hujan tidak menetes ke matamu. Kuku. Untuk memudahkanmu mengambil sesuatu yang kecil. Hidung. Supaya kamu dapat mencium sesuatu yang lezat.
dan hal-hal lain yang tidak lezat. Lihatlah, berapa banyak lagi hal-hal yang kamu dapat tambahkan ke dalam daftar ini. Anak-anak, hari ini kita melihat salah satu dari ciptaan Allah yang mengagumkan, seekor laba-laba yang ajaib dengan keistimewaannya. Anak-anak, bukan hanya laba-laba yang diciptakan dengan keistimewaannya. Kita manusia juga diciptakan Allah dengan segala keistimewaannya, termasuk kamu yang adalah ciptaan Allah yang indah dan sempurna. Oleh sebab itu, hari ini, sementara engkau bercermin dan melihat semua keistimewaan dan kesempurnaan yang Tuhan berikan kepadamu, maka bersyukurlah kepada Tuhan atas segala berkat dan kasih-Nya dalam hidupmu. Dan ingatlah, untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui kesempurnaan yang Tuhan berikan kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin. The Bible tells me so.